Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya bersama Mas Eko Ternak Kambing Channel. Nah, pada malam hari ini, wah, jan ra tau wengi ya bos le. Shootingan ini ndelok kok wengi. Nah, ini saya akan memberikan sesuatu atau tentang tips atau hijauan yang untuk kambing yang sedang beranak atau habis beranak, pasca beranak 1 jam yang lalu, nah, misalnya loh ini, dan ternyata ari-arinya atau opone itu namanya yo, itu belum keluar. Nah, piye carane men gek ndang metu, gek ben awake dhewe yo gek ndang tenang itu. Nah, itu caranya seperti ini bos. Anda kasih daun bambu bos, daun bambu seperti ini, atau bisa juga daun kapok atau daun randu. Teles bos, lagi mau aku ketelusupan yang lurung perut lurung ya boleh ini babakan mau ini ya karpe ya gak men sempurna lo bos, men beres ya wes apa ya dong. Dong apa jenenge kawan iki, Bos? Bambu ini kambingnya doyan lah ya, doyan, Bos. Ora doyan gebek kene nek mau dipangan, gitu toh. Lah, fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya men gek ndanggo ngetokke ari-ari itu tadi. Wadah bayi, wadah cempe. Nah, itu. Ini saya biasa memberikannya kalau kambing habis beranak ya. Nah, itu kita siapkan saja daun bambu atau boleh daun randu. Nah, seperti itu. Tapi yang daun bambu ini bareng lahir ke bos, pasca melahirkan gitu, kalau belum keluar ari-arinya. Nah, tapi kalau yang anaknya kok cuma melekento tidak metu-metu. Nah, tidak keluar-keluar. Anak iki padahal lengeden mbokne ya wis tenanan. Gak ngantek mesake. Anda bisa berikan daun randu ini. Nah, seperti itu. Atau selama persiapan, persiapan atau tanda-tanda sudah mau melahirkan gitu, Anda kasih daun randu ini enggak apa-apa. Ini untuk melancarkan kelahiran kambing atau cempe. Terus ini terus wasik ngopeni anak itu mungkin ya, bisa Anda melihat loh. Nah, itu dia juga memakan daun bambu. Nah, ya loh. Nah, dia memakan daun bambu, doyan le doyan bos, tidak apa-apa seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit cara ya untuk melancarkan si ari-ari tadi untuk keluar. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang bagaimana, atau dengan ini bisa, nah silahkan memberi masukan atau memberi tambahan pada kolom komentar ya. Nah, seperti itu wae. Nah, jadi kita saling berbagi bos gitu. Nah, seperti itu loh. Ora kur tinggu dewe pinterane iki dinanake aku lho bos, aja tok nggu dewe ya, aku jadi biar juga ikut tahu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel tentang sedikit alah nek ono manfaat ya tinggu, nek ora ya ora apa-apa. Nah, seperti itu lho bos. Nah, sedikit ya tentang kambing pasca melahirkan, piye carane menari-arine metu, mungkin seperti itu ya. Dan bila ada manfaatnya ya silahkan di subscribe nek sampean seneng barang ding bos, nek karo di like ngono kuwi nek sampean seneng, nek ora ya di dislike ya oleh, dinengke wae ya oleh bos, nggih to. Sing penting atimu ki seneng kabeh, aku melu seneng bos. Oke, begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saking Ayogyakarta bos, semoga kalian sukses semua.